Megawati Hangestri Pertiwi mengakui sempat diragukan banyak pihak saat bergabung dengan Red Sparks pada awal musim Liga Voli Korea 2023-2024. Megawati mengalami peningkatan dalam penampilan di Liga Voli Korea musim ini bersama Red Sparks. Megawati tidak saja membawa Red Sparks dan Liga Voli Korea lebih dikenal, tetapi juga mengantar tim asuhan Ko Hee Jin itu jadi ancaman bagi tim lain. Saat ini Red Sparks di posisi ketiga klasemen dan berpeluang tampil di playoff Liga Voli Korea setelah 7 tahun. Tidak hanya itu, Megawati juga jadi satu-satunya pemain kuota Asia yang menempati posisi 10 besar top skor Liga Voli Korea bersama para pemain asing non-Asia. "Sebenarnya, aku berterima kasih sama tim ini, sama komite yang sudah pilih aku. Kalau aku gak dipilih, aku gak akan main di sini," kata Megawati. "Jadi aku berterima kasih, memang sudah rezeki sudah dipilih. Di awal banyak yang ragu, tapi dari awal interview, aku selalu bilang aku ingin mempersembahkan yang terbaik. Apapun itu hasilnya aku berusaha, dan akhirnya aku sudah sampai di titik ini. Ingin nangis, bangga saja," ucap Megawati menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, pemain 24 tahun ini juga menilai minimnya sorotan terhadap timnas voli putri Indonesia jadi salah satu faktor yang membuat Megawati sempat diragukan saat awal dipilih Red Sparks. Media Korea Ohmi News mengungkapkan, Megawati pernah dipandang sebelah mata oleh pencinta bola voli negeri Ginseng. Dalam laporan itu disebutkan, hanya Porpun Guetpat yang notabenenya setter timnas voli putri Thailand yang cukup dikenal di antara kuota pemain Asia Liga Voli Korea musim ini. Nama Porpun atau pemain Thailand lainnya lebih dikenal lantaran timnas voli putri Thailand sudah tampil di Liga Voli Antar Negara (VNL) di level Asia. Posisi Thailand bahkan di atas Korea Selatan. Pemain kelahiran Jember, Jawa Timur ini menegaskan tidak akan berpuas diri. Megawati ingin terus memberikan yang terbaik bagi Red Sparks sampai akhir musim. Ya, Megawati Hangestri Pertiwi mengaku sempat ragu menerima tawaran Red Sparks, namun ia akhirnya bersedia karena dapat restu dari ibunda tercinta. Megawati resmi gabung klub Liga Voli Korea Red Sparks sejak Juli tahun 2023. Karirnya makin melejit dan menjelma sebagai bintang baru di Liga Voli Putri Korea Selatan. Sebelum resmi teken kontrak di Red Sparks, Megawati sempat meragu sebab durasi Liga Voli Korea memakan waktu cukup panjang, yakni 9 bulan. "Awalnya karena ada Asia Draft, kemudian agen saya memberi tawaran untuk memperbanyak pengalaman dan menimba ilmu. Awalnya ragu karena mainnya 9 bulan, lama banget," kata Megawati. "Tapi kemudian, saya pamit ke mama dan bertanya boleh tidak main di Korea, tapi lama mainnya, kata mama berangkat saja untuk pengalaman," ujar Megawati. Atlet asal Jember itu juga sempat pesimis bisa dilirik klub Korea untuk memenuhi kuota Asia di draft Asia itu. Awalnya pesimis karena sepertinya gagal karena banyak saingan dari negara-negara lain, apalagi Thailand yang sudah terkenal di Asia. Indonesia bagus, tapi kurang pengalamannya dibanding Thailand. Awalnya pesimis untuk nama saya, terang Megawati. Rencana Kovo untuk menyediakan slot khusus bagi pemain asing dari Asia memang sempat menuai pro dan kontra. Salah satu pelatih klub voli Korea yang tidak disebutkan namanya juga merasa skeptis dengan dampak yang bisa dibawa pemain dari negeri tetangga, kecuali beberapa pemain yang diharapkan terpilih. "Di urutan atas sepertinya tidak ada pemain yang bisa dipilih," ujarnya dilansir dari Excelsport News pada Oktober tahun 2023. Sorotan terhadap Megawati pun awalnya tertuju kepada penampilannya. Wajar saja karena Megatron menjadi pemain berhijab pertama yang mentas di Liga Voli Korea.
Megawati mampu unjuk gigi dengan menjadi pemain inti di Red Sparks. Walau sempat mengalami pasang surut performa, atlet asal Jember itu kembali bersinar dengan ikut membawa Red Sparks kembali ke peringkat 3 besar. Teranyar, Red Sparks mengalahkan favorit juara, Pink Speeders, untuk kedua kalinya dalam 6 putaran yang sudah berjalan. Pink Speeders sendiri diperkuat legenda voli Korea, Kim Yeon Koum, yang kebetulan juga pemain yang diidolakan Mega. Adapun soal kenapa dirinya diragukan, Megawati maklum, karena selama ini voli putri Indonesia kurang mendapatkan perhatian.